Hai guys, selamat datang ke channel aku sekali lagi, Anas Raizo. So untuk hari ni aku ada lagi satu figure review untuk aku nak share dengan korang semua. Tapi ini bukan satu figure, dia ada 6 figures semuanya. Dan sebenarnya aku dah pun tunjuk gambar-gambar figure-figure ni dekat grup Facebook, okay, grup-grup collector. So ramai yang menantikan review untuk figure ni. Alright, so tanpa membuang masa lagi, let's go. So inilah dia guys, Custom Lightning Collection Cho Ching Se Flashman, yang mana aku tempah khas atau aku custom khas dengan seorang custom maker yang berada di overseas. Okay, tapi tak adalah jauh sangat, tapi still overseas, iaitu di Vietnam. Okay, so dia adalah seorang custom maker yang buat figure ni lah untuk aku. Dan base body untuk figure ni, asalnya figure-figure ni semua adalah figure Lightning Collection daripada Hasbro Power Rangers. Kalau korang tahu yang mana kumpul Hasbro Power Rangers Lightning Collection, korang tahulah figure tu. So dia telah customize menjadi Flashman. Dia repaint balik body, okay, repaint body ikut suit Flashman, dan juga menggunakan 3D head untuk setiap daripada diorang ni. Dan jadilah figure Flashman Lightning Collection. So figure ni mengambil masa hampir 1 tahun 7 bulan 18 hari untuk dia siap. Okay, aku start tempah pada tahun 2022 bulan April, dan baru saja siap beberapa bulan lepas, iaitu pada tahun 2023 bulan 11 aku dapat figure ni. Alright. Dan kat sini korang nampak ada 6. Okay, ada 6 Flashman kat depan ni. Sepatutnya korang tahu, kalau mana follow siri Flashman, Super Sentai Flashman dari dulu, korang tahu yang Flashman ni sebenarnya ada 5 saja guys. Dia tak ada warna silver ni. Warna silver ni aku buat khas, macam eksklusif lah. Aku saja nak tambah satu lagi extra member untuk Flashman. Asalnya memang tak wujud dan memang tak pernah ada warna silver ni. Hanya figure ni je lah ada. Alright, so so memang aku sangat-sangat happy dengan apa yang aku dapat figure-figure ni, sebab memang dalam pasaran, even dalam the whole world lah, aku tak rasa akan ada figure macam ni untuk Flashman. Sebab apa aku buat Flashman ni as a custom figure, sebab Flashman ni adalah aku punya childhood memories. Aku mula kenal Super Sentai start dengan Flashman lah masa tu aku masih kecil. Dan aku rasa banyak batch-batch aku yang lahir sekitar 80-an, 90-an kenal Flashman ni. Okay, Flashman ni ditayangkan di kaca TV di Malaysia sekitar tahun 95 ke 96, macam tu lah. Masa tu aku masih tadika, sekolah rendah, tak salah aku. Dan lepas Flashman, dia orang ada Maskman. Okay, lepas tu baru datang Power Rangers guys. Okay, Power Rangers lambat sikit. Bila dah masuk Power Rangers tu, mula hilang Super Sentai. Okay, semua Power Rangers yang memonopoli kaca TV Malaysia. So sebab tu tanya mak-mak bapak kita, dia orang kenal Power Rangers lah. Korang sebut Super Sentai apa semua, macam mesti dia bila-bila kata sikit, dia tak tahu. Okay, so yeah, figure ni dibuat khas. Dan harga, okay, ini penting korang kena tahu, harga untuk aku custom figure ni berharga sangat-sangat mahal guys. Aku beritahu siap-siap sangat mahal, berharga $468. Okay, custom maker aku tu, dia charge dengan harga $, walaupun dia duduk kat Vietnam, tapi dia charge dengan $, sebab most dia punya, orang kata customer dia dari US lah, banyak dari US. So dia charge $. 6 ni berharga $468. So korang pun faham lah, kalau korang convert dari ringgit Malaysia, lebih kurang RM2,000 lebih, RM2,000 lah, dekat RM2,000. Tapi sebab dia ambil masa yang lama tadi, aku kata setahun lebih, so dia pun tak akan minta full amount pun. Okay, dia hanya minta macam mungkin 10% ke untuk dia start up this project. So korang bayar dia sikit-sikit lah. Aku pun bayar dia secara ansuran sampailah setahun hampir habis lah, sampai dia dah siap betul-betul. Aku puas hati, dia hantar gambar every day, every time dia buat something, dia akan update lah. So bila aku puas hati, aku start bayar lah. So aku bayar sikit-sikit sampailah habis. Alright, so kalau korang nak figure macam aku ni,
atau Super Sentai lain ke apa ke, kalau korang nak dia buat, okay, korang boleh contact dia, Team Vu, kat dia punya Facebook atau dia punya Instagram, Power Rangers Fans 12. Okay, yang dua ni korang boleh contact dia lah, IM dia, dan discuss lah apa korang nak buat. Nak buat satu figure ke, 6 ke, 5, 4, 3, 10 ke, ikut suka korang. Nak buat apa figure pun korang discuss dengan dia. Setahu aku dia boleh buat macam-macam lah. Okay, korang just tengok dia punya Facebook dan dia punya Instagram, korang boleh tengok apa hasil-hasil kerja dia. Okay, dan mostly dia buat adalah dia menggunakan body lightning collection. Kalau korang nak suruh guna body lain macam SH Figure Arts ke apa, aku tak sure. Mungkin boleh buat tapi mungkin lebih mahal lah. Kita tahu SH Figure Arts punya body susah nak dapat dan sangat mahal. So, korang discuss sendiri. Baik, so mari kita tengok lebih detail. Aku nak tunjuk korang figure ni macam mana dia punya detail. Dan sebab apa aku pilih dia buat figure ni, okay, sebab dia punya paint job dia memang bagus dan sculpture dia pun cun. Alright, so mari kita tengok lebih detail setiap daripada Flashman. So kita tengok dulu iaitu ketua Flashman kita, iaitu Red Flash atau Flash Merah. Dia, ya, korang tengok lah detail dia memang sangat cun. Warna setiap figure ni, okay, tak ada kesan tompok-tompok ke apa. Dia colour dengan clean job, sinar-sinar. Of course lah, mungkin adalah sikit-sikit like minor-minor macam-macam tu ada sikit, but yang itu boleh dimaafkan lagi lah bagi aku. Tak, memanglah dia buat tak sesmooth macam SH Figure Arts ke atau dari kilang ke, sebab dia buat secara sorang-sorang dia, okay, dia tak ada helper ke apa, dan dia bukanlah ada company kilang ke something. So dia buat sorang-sorang dan dia buat sebagai part time job. Masa tu part time job lah masa aku order tu, tapi sekarang baru ni aku dengar, aku sembang dengan dia dah nak buat secara full time. Alright, so ini dia, ini pun 3D print juga, kau boleh tengok dia punya side arms dia 3D print. Yang ini hanyalah prop ya guys, yang ini tak boleh keluarkan pistol dia, okay, dia hanya prop saja, nak decoration je. Kalau nak buat senjata pun boleh, dia kena buat asing lah, okay, dia buat pistol, dia punya pedang kecil tu dengan dia punya shield boleh dibuat, tapi aku tak buat. Instead of dia punya side arms tu aku tak buat, tapi aku buat dia orang punya individual weapon. Okay, sekejap lagi aku akan tunjuk dia orang ada dia orang punya senjata masing-masing. Yang tu pun aku design draft dia lah, aku draft design dia sendiri dan aku hantar kepada custom maker aku tu untuk buat. Dan nanti korang tengok lah dia punya senjata. So untuk kepala pula, ok, kepala dia orang ni 3D print, but ada sedikit nak kata kecacatan pun tak lah, ada macam sedikit nak mak orang panggil nak mak lah. Okay, iaitu dekat atas kepala dia korang nampak ada macam kesan 3D print yang tak rata ni. Yang ni memang susah sikit lah aku nak, dia kata dia cuba banyak kali print pun akan ada benda ni, sebab prism tengah-tengah ni mengacau sikit. Aku tak tahu apa maksud dia, tapi dia dah hantar kat aku beberapa gambar, 2-3 kali jugalah dia print, semua akan ada benda ni. Dan yang ini paling the best dia boleh, dia kata yang nampak okay sikit. Yang sebelum-sebelum ni lagi teruk, aku ada tengok, but so far semua dia setiap dia orang ada, tapi merah paling besar sikit lah lubang dia. Okay, yang lain pun ada tapi tak nampak sangat, merah ni nampak sikit. Selain tu dia punya belt, okay, dia punya belt ni pun dia menggunakan decal, stiker sama juga dekat dia punya lencana. Alright, so ini dia Red Flash. Next kita tengok Green Flash. Okay, aku paling suka dia punya muka lah. Muka atau helmet dia buat memang nampak accurate gila lah. Okay, so yang ni Green Flash. Yes. And next kita ada Blue Flash, atau dalam Flashman kita panggil dia sebagai Boon. Okay, dia Boon Blue Flash. Okay, warna paint dia memang lawa. Dan ada yang tanya aku tak melekit ke paint dia colour ni. Tak, memang tak melekit, tak melekat ke apa. Dia memang rasa
smooth lah ke butter. Okay, dia memang tak ada rasa melekit. Aku tak tahu lah, mungkin dia ada buat coating sikit ke. Alright, so ini female Yellow Flash. Yang ini dia menggunakan body Lightning Collection yang female lah, perempuan. So this is Sarah Pink Flash. Okay, Pink Flash. Okay, ke Pink Flash ni ada kotor sikit kepala dia. Yang ni kesilapan aku sendiri. Okay, aku ada tersentuh marker hari tu. Aduh, dan dia ada terkena sikit lah. But nanti mungkin aku try to clean up those error. Last but not least, ini dia. Yang kita nak tengok sekali. Yang memang tak ada kat mana-mana. Inilah dia, Silver Flash, atau aku panggil dia sebagai, aku letak nama ya, sebagai Stellar Flash. Aku panggil dia Stellar Flash. Stellar tu bermaksud something awesome, something extraordinary, something excellent. Dan kalau dari segi space punya term, Stellar tu adalah gugusan bintang-bintang di angkasa. Macam itulah. Aku saja nama ganti Stella. Nak lain sikit. Aku tak nak letak dia sebagai silver. Kita letak nama dia sikit. So ini dia. Yang ni aku sebenarnya design dia. Aku draft sendiri juga. Aku draft muka je lah. Sebab dia punya badan ni sama-sama. Aku draft dia punya visor. Then aku just warnakan dia colour apa yang aku nak. Then aku hantar ke Tinvu tu. Dan dia pun berjaya lah buat seperti apa yang aku kehendaki. Alright, so ini dia Silver Flash atau Stellar Flash, guys. Okay, so inilah dia senjata-senjata yang di-custom khas dan dicipta khas untuk diorang. Senjata-senjata ni pun sebenarnya tak pernah wujud dalam siri Flashman atau mana-mana Super Sentai. Okay, aku tak ambil di mana-mana Super Sentai pun. Dia, tapi adalah sumber inspirasi daripada beberapa Sentai dan cerita. So dapatlah benda macam ni. So dalam Flashman, diorang memang tak ada senjata ni semua. Memang tak wujud, memang tak ada. Okay, yang ini aku buat secara imajinasi aku sendirilah. So yang ini untuk hijau, kita ada dia ada macam kapak dan juga dia ada hammer. Okay, yang ini adalah dari inspirasi kapak ni adalah dari siri apa tu, Mighty Morphin Power Ranger, yang Black Ranger tu. Okay, dia ada dia punya kapak ni, design ni bentuk lebih kurang sama, tapi dia punya batang ni lain lah. Okay, yang ini hammer ni pun aku nak dia nampak macam Thor punya hammer tau. So aku, tapi aku olah sikit lah, dia dapat lah bentuk macam ni. So yang ini pun semua 3D print, berat je guys, berat. Dan untuk kuning dia sama juga. Kalau korang tengok apa, Flashman dia ada baton kan, dia pakai baton. So baton ni kali ni bentuk lain dan dia satu je single, dan dia lebih besar. Okey, kalau kau tengok size dia besar berbanding kalau dalam siri tu dia pakai baton ada sepasang kiri dan kanan, dan tapi dia kecil sikit lah, kecil kat tangan dia. Yang ini dipanggil Giga Baton. Giga Baton untuk Flash kuning. Okey, yang emas ni of course lah untuk yang silver tu. Okey, pedang ni, pedang untuk silver. Dan yang ni aku dapat daripada aku imagine Storm Rider. Kalau korang tengok Storm Rider, dia orang ada dua orang tu kan, hero tu. Satu pedang macam ni, satu lagi pedang macam ni. Yang warna merah ni adalah pedang lagi satu tu. Aku lupa lah nama pedang-pedang Storm Rider, tapi pedang dia smart lah, yang warna hitam ni pedang tu. Yang ni. So yang ni yang Flash merah punya, inspired by Storm Rider juga lah. Dan juga Mighty Morphin Power Ranger, Red Ranger punya power sword tu. Alright. Okay, so ini pedang untuk merah. Dan untuk pink, basically aku dapat inspirasi dari Mighty Morphin juga lah. Okay, dia pakai bow tu atau panah. So design ni pula aku actually cari few design dekat internet, and then aku tambah, combine sana, combine sini, combine sini. So jadi bentuk macam ni. Asalnya dia depan ni tak ada macam ni, dia lain. Dan aku combine-combine lah, aku combine-combine gambar, dan aku combine design, tiba-tiba dia macam ni.
Right. So untuk biru pun sama lah daripada Mighty Morphin Power Ranger juga. Okay, dia guna lembing ni. Okay. Dan sebenarnya aku harapkan pedang-pedang ni metallic lah, tapi dia tak cat metallic sebab aku nak nampak dia macam ada prism effect. Prism effect tu maksud dia macam warna metallic lah. Tapi yang ni semua tak metallic ya guys. Satu ni je metallic sikit, yang lain tak metallic. But tak kisahlah, janji dia berjaya deliver apa yang aku, okay, apa yang aku hantar draft gambar kat dia. Aku tak hantar 3D files untuk dia print, aku hantar gambar je, gambar biasa yang aku buat cincai-cincai dekat Photoshop yang aku hantar, dan dia berjaya buat benda ni. Dan dia bagi tahu aku sendiri, Tinfu tu, custom maker aku, dia kata dalam banyak-banyak benda adalah senjata lah paling susah dia nak buat sebab dia tak ada raw, atau dia tak ada raw file, 3D files tu, so dia kena buat dari scratch. Dia kata memang sangat susah nak buat senjata dan ambil masa yang sangat lama. Sebab itulah aku punya figure ni semua, benda-benda ni, custom ni mengambil masa 1 tahun lebih. Tapi bukan sebab susah je lah, dia sendiri pun ada beberapa isu sebelum ni. Okay, dia tak sihat, dia stop sekejap dalam few months. And then aku pun kena tunggu queue aku yang panjang, banyak juga order yang dia dapat. Dan dia pun masa tu buat secara part time. Okay, sekarang dia dah buat full time, maybe laju sikit lah. Alright. So inilah dia senjata-senjata untuk ke-66 dia orang. Dan dia orang boleh pegang guys, jangan risau, dia orang memang boleh pegang senjata ni semua. Tak ada masalah, cuma aku jarang bagi dia pegang sebab aku tak nak dia ter-scratch dia punya pin. Tapi dia boleh pegang, boleh pegang. Alright. Seterusnya pula kita nak tengok comparison antara custom figure Flashman ni dengan Lightning Collection Hasbro tu sendiri, yang memang keluaran Hasbro yang tak di custom. Okey, contohnya kat sini aku ada Mighty Morphin Red Ranger, yang ni remastered version, remastered version yang 30th anniversary tu. So boleh tengok dari segi size. Okey, kita mulailah side by side. Tak ada masalah, mungkin kepala MMPR tu besar sikit dan macam nampak tinggi sikit sebab okey, sebab aku bagi tahu sebab yang ini menggunakan body baru, body baru MMPR, iaitu pinless body. Yang ini yang custom ni menggunakan body lama, body yang ada pin. So tak salah aku dia guna Power Ranger yang lama ke, atau aku tak pasti apa original character dia, tapi dia menggunakan body pin lah. Yang ni pinless, so dia proportion ni nampak smart sikit lah. Okay, yang ini MMPR. So kita tengok next, kat sini aku ada Power Ranger in Space Red Ranger. Okay, yang ini pun body lain sikit berbanding body sama lah kot. Sama je. Okay, tapi kepala dia tinggi sikit sebab aku ada letak sticky tag, sticky tag kat dalam ni untuk bagi dia nampak tinggi sikit. And actually ke-66 dia orang Flashman ni pun pakai sticky tag je guys. Kalau tak ada sticky tag, memang dia takkan masuk kepala tu dan akan longgar dan tercabut je lah. Sebab 3D print yang dia print tu tak sama, orang kata apa, dia punya pack tu tak sama dengan the original joint yang ada dekat body. Memang dia takkan boleh buat lah, dia kata susah lah nak buat benda tu. So, dan kebanyakannya pun akan buat macam tu lah. Kebanyakan custom figure pun head dia korang kena pakai sticky tag. Tapi tak ada masalah, sticky tag korang tengok tak ada tercabut ke apa. Okay, memang dia lekat elok dan korang pun boleh je pusing-pusing kepala ni, tak ada masalah. Dia tak mengganggu lah, menggunakan sticky tag tu tak ada masalah. So setiap daripada dia orang 66 ni pun pakai sticky tag dekat dalam helmet, dalam dia punya kepala lah. So next kita ada kat sini In Space Yellow Ranger. Okay, kita ambil lah perempuan. Alright, so side by side sama je, mungkin body dia memang sama. So cuma kepala Yellow Flash nampak besar sikit, yang ini nampak kecil sikit lah. Ketinggian sama. Pink Ranger Mighty Morphin, yang ini pun remastered version, yang ini remastered version, so dia nampak proportion dia lawa sikit lah berbanding yang lama sebab dia punya tangan ni dah ada bicep silver. Yang dulu punya version tak ada. Okay, version asal female
Lightning Collection dulu tak ada. Dia tangan dia agak keding lah. Okay, yang baru punya dia macam nampak ada better arm sikit. Yang ni adalah pinless body, yang ni pin body. Dan kenapa aku tak buat pinless body? Sebab satu, pinless body susah sikit dapat, dia kata. Benda baru lagi dan mahal. And then dia kata pinless body pula susah sikit dia nak ceraikan atau nak disassemble. Sebab bila dia nak buat customize, dia kena disassemble semua figure ni punya parts dan dia kena warnakan. So kalau pinless dia kata susah sikit. Kalau pin, lebih senang nak buka dan pasang. Sebab tu menggunakan pin body, guys. Alright, so itu sahaja aku nak tunjuk kepada korang size atau scale antara Flashman custom figure ni dengan Hasbro Power Rangers Lightning Collection. So okay guys, itu sajalah sedikit sebanyak aku nak tunjuk kat korang review figure custom made Flashman ni. Yang mana nak buat figure ni, macam aku kata tadi, korang boleh contact custom maker yang aku buat tu, Team Wu. Aku ada bagi gambar Facebook dia dan juga dia punya Instagram. Korang boleh cari dia dan dapatkan detail lebih lanjut lah kalau korang berminat. Harga pun korang discuss sendiri, aku pun tak pasti itu harga yang aku dapat lah. Mungkin lain harga sebab dia kata depends dekat kepayahan juga, macam mana dia nak buat figure tu semua tu, dan harga mungkin berbeza, aku tak sure, better discuss sendiri. Dan kalau tanya aku, overall aku sangat berpuas hati. Memang harga dia sangat mahal, tak dinafikan, tapi orang kata passion, minat tu. Dan memang aku minat gila Flashman dari kecil sampai sekarang. Sampai sekarang pun aku menantikan figure Flashman yang proper, yang aku rasa yang akan keluar soon. Mungkin lambat lagi, tapi orang kata chances tu mungkin ada, iaitu Shodo Super. Okay, Shodo Super yang kecil tu, Candy Toy Shodo Super, mungkin one day akan keluar Flashman. Sebab sekarang Shodo memang untuk Bandai, dia orang fokus tim-tim Super Sentai ni, dia orang keluar full set dengan line up Shodo Super. Okay, sekarang dah keluar lebih dekat 10 tim lah, tak salah aku. Okay, aku sini pun ada Shodo Super Dai Ranger dan juga Shodo Super Gaur Ranger. So soon akan ada Shodo Super Jetman dah nak keluar tahun ni. Okay, and then akan datang akan ada lagi Shodo Super lah aku rasa. Itu saja harapan yang mungkin akan ada untuk Flashman ni. Lagi satu, aku pun kalau lah aku ada bajet yang lebih, aku sebenarnya nak buat lagi satu team, iaitu Masman. Masman pun ada 6 orang kan, area warna hijau tu, yang muncul satu episod je. Kalau korang tengok Flashman, korang tengok Masman, korang tahu aku nak juga buat, tapi bukan soon lah. Okay, mungkin lagi beberapa tahun ke kalau masih berkesempatan. Aku teringin lah nak buat Masman, sebab nak buat dia, yelah, bajet nak buat ni memang keras sangat. So tak mungkin aku boleh buat tahun ni, memang aku nak kurangkan collection sikit. So mungkin tunggulah in few years ke, atau ada apa-apa bajet lebih baru aku buat. Alright, so thanks again guys for watching. Jangan lupa like video ni, yang penting subscribe channel aku. Thank you for your support. Dan insyaAllah akan ada lagi figure-figure review yang lain di masa akan datang, soon. Ada lagi sebenarnya, walaupun aku dah kurang collect, tapi ada lah, maybe dalam few months ada satu ke dua, tengok lah. Alright, so jangan lupa subscribe, like, tekan notification button kat atas tu. Okay, kalau korang tekan notification button kat atas tu, barulah korang boleh tahu ada video yang baru ke tak kan. Dan kalau korang nak share video ni pun, silakan, like or suka. Thank you again. Bye-bye. Stay safe, stay healthy. Ciao. Dekai mirai ga abunai ze. Kodoku